Sebelum berdirinya UIN Raden Intan Lampung, telah berdiri terlebih dahulu Yayasan Kesejahteraan Islam Lampung atau YKIL pada tahun 1961 di Keluk Betung. Kemudian pada tahun 1966 terbentuklah Yayasan Perguruan Tinggi Islam atau YAPERTI. Pada tanggal 26 Oktober 1968 berdirilah Institut Agama Islam Negeri IAIN di Tanjung Karang. Pada tahun 1973, IAIN Raden Intan mendapat bantuan Pemda Lampung berupa sebidang tanah seluas 5 hektar di Jalan Labuan Ratu. Pada tahun 1975, Pemda Lampung memberikan bantuan tanah kampus seluas 50 hektar terletak di Sukarami. Saat ini, UIN Raden Intan Lampung memiliki 5 fakultas dengan 30 program studi. Fakultas Tarbiyah memiliki 10 program studi. Fakultas Usuluddin memiliki 8 program studi. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi memiliki 5 program studi. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum memiliki 4 program studi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam memiliki 3 program studi. Dan pasca sarjana. UIN Raden Intan Lampung memiliki berbagai fasilitas kampus yang memadai, antara lain perpustakaan di masing-masing fakultas dan di pusat yang memiliki peranan penting dalam membangun pilar pengembangan Islam dengan pengetahuan. Sebagai penunjang akademik utama, laboratorium menjadi sangat penting keberadaannya. UIN Raden Intan Lampung berusaha memenuhi kebutuhan ini dengan adanya ruang lab di masing-masing fakultas yang terus dikembangkan. Disediakannya asrama bagi para mahasiswa yang berasal dari luar kota. Dilengkapi dengan masjid sebagai tempat ibadah di dalam lingkungan kampus dan ruang kelas yang sangat nyaman. Untuk menyalurkan minat dan bakat, UIN Raden Intan Lampung memiliki banyak unit kegiatan mahasiswa. Di antaranya,